Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jaya Kusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video kali ini adalah video lanjutan di video-video sebelumnya. Kalau kemarin itu kita membuat ukiran gunungan wayang yang ditempel di bagian bawah. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian, dan ini termasuk basic, basic memahat, tetapi ini adalah tempelan. Jadi ukirannya itu saya kasih tempelan terus biar bisa nyambung sama yang bawah. Buat kalian yang masih pemula wajib nonton video ini karena ini benar-benar penting sekali buat kalian dan ini sangat bermanfaat banget buat kalian terutama yang masih pemula. Sahabat seni, jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Sampai sini, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Let's go! Oke, sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial memahat atau mengukir ukiran gunungan wayang seperti ini ya. Nah, di video kali ini saya tidak memahat atau mengukir keseluruhan karena ornamennya itu banyak yang sama, rumus-rumusnya itu banyak yang sama, jadi saya ringkas, tidak saya tunjukkan semuanya karena nanti akan panjang sekali durasinya. Nah, untuk yang pertama saya akan menunjukkan yang bagian sebelah sini ya, bagian sebelah sini. Nah, di bagian sebelah sini pun juga saya kasih tempelan kayak gini ya, ada tempelan. Nah, sebelum ditempel kita pahat dulu di pinggir-pinggirnya ini, yang pinggir-pinggir kalau sudah selesai baru kita tempel. Nah, selanjutnya saya juga akan menunjukkan memahat kayak gini. Nah, ini juga tempelan dan hasilnya nanti yang seperti itu. Ini masih belum jadi ya, jadi kita akan selesaikan kalau di video-video selanjutnya. So, buat kalian yang ingin tahu gimana cara saya memahat atau mengukir ukiran sekeren kayak gini, ikuti terus channel Gria Ukir dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada videonya. Let's go. Oke, sahabat seni, sebelum kita mengukir tempelan ini pada sini ya, kita terlebih dahulu harus memahat di bagian yang bawah-bawah yang tidak ditempeli agar nanti memahat yang atasnya itu juga lebih gampang. Kalau misalkan kalian memahatnya yang ditempel dulu, yang bawah nanti akan kesusahan ketika memahat. Oke, kita bagian yang ini dulu ya. Nah, ini bagian yang ini itu kan sama yang ini, jadi ini saya persingkat biar tidak terlalu panjang videonya, biar kalian juga lebih bisa menikmati. Oke, langsung saja. Yang pertama, seperti biasa menggunakan pahat coret terlebih dahulu untuk memberi dasaran ornamen. Kemudian kita pahat terlebih dahulu yang bagian sebelah sini ya. Nah, untuk di bagian yang kayak gini kita itu menggunakan pahat penguku. Jadi kalian, saya kasih tips, pahat penguku itu kalau di bagian pinggir-pinggir ini kalian hilangkan. Jadi kalau mengasah bentuknya akan seperti ini ya. Jangan, kalau misalkan ini masih ada, misal rata-rata, ini nantinya akan nyakar ornamen-ornamen yang ada di sampingnya. Jadi saya rekomendasikan kepada kalian bahwa pahat pengukuh kalian modif seperti ini. Jadi ketika mahat kayak gini ya, ini nggak akan nyakar samping-sampingnya. Oke, jadi di bagian ini pasti kalian sudah tahu. Lalu di bagian yang ini, di bagian ini ya, kita jorokkan ke bawah sama dengan kayak gini. Jadi kita bikin menjadi cembung kayak gini ya.
Kemudian di bagian pinggir-pinggir ini kalian harus membuat coretan ornamen kayak gini menggunakan pahat kol biar lebih rapi lagi. Untuk di bagian ini ya, bagian ini dibikin kayak gini menggunakan pahat kol, juga sama menggunakan pahat kol tapi ukurannya yang sesuai ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah kita beri coretan ornamen menggunakan pahat coret dan pahat kol yang kecil. Jadi kayak gini ya. Seperti ini ya. Kita lanjut di bagian sebelah sini. Sebelum memahat di bagian ini, kalian harus memahat yang ini dulu. Menggunakan pahat pengukuh seperti ini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tahap yang pertama, di bagian sebelah sini kita beri dasaran biar tidak tidak merusak yang bagian ini. Contohnya kayak gini. Kemudian kita pahat menggunakan pahat pengukul di bagian sebelah sini ya. Kemudian dirapikan menggunakan pahat pengukuh. Juga bisa menggunakan pahat kol. Bagian sebelah sini kalian harus menggunakan pahat kol untuk memberi coretan agar tambah rapi. Nah, setelah itu di bagian sebelah sini kita beri coretan ornamen menggunakan pahat coret yang kecil. Kalau di bagian sebelah sini sudah selesai, baru kemudian di bagian sebelah ini. Sama seperti ini menggunakan pahat pengukuh. Ini ya, jadi bagian ini bagian itu sama. Jadi di ornamen-ornamen itu di kayak gini ini sebenarnya sama-sama. Jadi saya memberi contohnya hanya satu saja biar kalian itu juga tidak terlalu bosen ya menonton, karena emang ini sama caranya pun juga sama. Oke, kita lanjut di bagian ini. Karena ini ditumpuk ya. Karena ini tidak ada, ini dulu. Untuk ornamen yang di bagian sebelah sini saya menggunakan pahat pengukuh. Biasanya kalau saya menggunakan pahat kol, tapi buat kalian juga bisa paham menggunakan pahat pengukuh juga. Ya.
Nah, seperti ini ya. Ini sama yang ini. Jadi saya langsung persingkat saja. Nah, selanjutnya di bagian sebelah sini saya menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian sebelah sini kita rapikan. Setelah itu kita bikin coretan ornamen menggunakan pahat coret. Ini ya. Oke, selanjutnya di bagian ini kita menggunakan pahat pengukuh. Kalau pakai gini tuh saya sering menggunakan pengukuh. Dan juga dikombinasi menggunakan pahat kol. Tapi dominannya pada pahat pengukuh. Nah, untuk di bagian yang ini saya menggunakan pahat kol. Ini ya. Di bagian ini ya, ini saya rapikan menggunakan pahat kol. Selanjutnya kita beri coretan ornamen ya, menggunakan pahat coret yang kecil. Nah, karena pinggir-pinggirnya sudah selesai, tahap selanjutnya kita tempel ukiran kayak gini. Ukiran tempelnya kita tempel menggunakan lem. Kalau kalian pakai lem apa terserah kalian, yang menurut kalian tuh yang paling bagus tuh lem apa. Kalau saya tuh biasanya pakai lem kayak gini, saya tidak menunjukkan mereknya. Ya, pokoknya kalian pasti tahu lah lem apa kayak gini. Kalau kalian pakai lem apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, okay, let's go.
Di bagian sebelah sini sama ya, kita rapikan menggunakan pahat kol. Kemudian di bagian sebelah sini kita bikin kayak gini ya. Nih. Oke, selanjutnya ini sebenarnya sudah selesai ya. Selanjutnya kita kasih coretan ornamen. Kita kombinasikan antara pahat kol kecil dengan pahat coret.
Nah, sahabat seni, next video saya akan memberikan tutorial memahat ukiran ini ya, bagian yang ini. Nanti akan saya tempel nih. Oke, jadi kalian jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya. So, kalian jangan ragu lagi untuk subscribe channel Ria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Ria Ukir. Oke. Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Di next video saya akan memberikan tutorial memahat barong pada gunungan wayang. So, ikuti terus channel Ria Ukir. Jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya. So, kalian harus wajib subscribe channel Ria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info dari channel Ria Ukir. Oke? Sekian dari saya, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam jiwa seni.